Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Pagi hari sorry, mau pakai pagi lagi. Iya, Bapak pagi berulang aja. Oke. Oke, siap. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa TVRI program Mimbar Agama Kristen Protestan. Saya bersyukur berterima kasih kita bisa jumpa dalam acara ini, dan saya percaya bahwa setiap kita akan mendapat berkat lewat program ini. Saya akan berbicara tentang penolongku. Satu keadaan atau kodrat yang mana bahwa manusia telah ditetapkan Tuhan bahwa kita nggak bisa hidup sendirian. Kita memerlukan orang lain. Dan kita tentu memerlukan Tuhan. Sebelum lebih jauh saya berbicara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur, terima kasih, hidup kami adalah anugerah Tuhan, dan terima kasih untuk program ini. Roh Kudus menolong kami sehingga apa yang kami bicarakan, apa yang kami dengar, apa yang kami baca dari firman-Mu, semuanya itu bisa menolong kami, memperlengkapi kami, menguatkan kami, dan hidup kami dalam dunia ini adalah hidup yang berkualitas, hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup yang saling menolong satu dengan yang lain.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18, Tuhan berkata, Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang berfirman, Tuhan yang menilai, Tuhan yang menyimpulkan bahwa manusia itu membutuhkan pihak lain. Adam telah diciptakan dengan sempurna, dan bedanya Tuhan menciptakan Adam dan Tuhan menciptakan ciptaan yang lain itu adalah, kalau yang lain hanya dengan berfirman, jadilah maka jadi. Tetapi begitu Tuhan mau menjadikan manusia pertama yang bernama Adam ini, harus dengan tangannya Tuhan menenun, Tuhan membentuk dari debu tanah, lalu kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya ke patung tanah ini. Dan jadilah manusia pertama, yaitu Adam. Dan kemudian kepada Adam ini Tuhan berfirman bahwa manusia, Adam tidak baik hidup seorang diri. Atas dasar pernyataan Tuhan inilah kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Jadi berarti Bapak Ibu, sejak semula, sejak manusia diciptakan, sudah dalam satu ketetapan bahwa manusia itu, seseorang itu membutuhkan orang yang lain. Dalam konteks keyakinan, kekristenan, kita menyadari bahwa ada orang tertentu yang dikaruniakan Tuhan untuk tetap membujang sampai akhir hidupnya karena menyangkut agenda kerajaan sorga. Tetapi pada umumnya setiap manusia ditetapkan untuk berpasang-pasangan. Dan di dalam kekristenan jelas dalam dunia penciptaan kejadian ini manusia ditetapkan untuk menikah. Untuk berpasangan, dan dalam keyakinan Kristen bahwa pernikahan itu satu kali untuk selamanya. Satu orang saja, laki dan perempuan, begitu. Nah, baik, Bapak Ibu Saudara, saya akan bicara dua hal penting, tetapi setelah yang berikut ini. Ya, dua hal yang akan saya bicarakan. Yang pertama adalah dengan tema penolongku ini, saya dan saudara kita saling membutuhkan orang lain. Ada penolong, ada orang lain yang menolong kita dan kita menolong orang lain. Jadi yang pertama, penolong yang pertama adalah manusia. Dan saya ingin membaca satu bagian ayat firman Tuhan dari Galatia pasal yang kedua, pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nasihat kepada jemaat di Galatia dan tentu sekarang adalah kepada saudara dan saya, bahwa kita diminta untuk bertolong-tolonglah. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Karena memang orang lain juga membutuhkan pertolongan kita sebagaimana kita membutuhkan pertolongan orang lain. Dalam konteks ini saya kutip satu ayat, ya, Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 7 ayat 12 bahwa sebagaimana yang kita ingin orang buat sama kita, perbuatlah demikian kepada mereka. Artinya dari ayat ini dalam segala hal kita enggak mungkin sendiri, kita membutuhkan orang lain. Itu sebabnya saudara yang diberkati Tuhan, penting sekali kita memahami dasar ini atau prinsip ini. Karena hanya dengan demikian kita bisa menjalani satu kehidupan yang seimbang. Kita membutuhkan orang lain, tetapi kemudian orang lain juga membutuhkan kita. Di sini yang namanya kemanusiaan itu sangat penting dan sangat kuat untuk kita terapkan. Karena kalau tanpa kesadaran tentang kemanusiaan itu, maka kita tentu akan berpikir, saya sendiri aja bisa gak bisa saya sendiri, kamu sendiri aja bisa gak bisa kamu sendiri. Dan itu bukan
apa yang diset Tuhan sejak awal dunia atau dalam penciptaan. Satu lagi kutipan Amos pasal 3 ayat yang ketiga, bahwa tidak mungkin dua orang berjalan pada tujuan yang sama jika mereka enggak bersepakat. Artinya apa? Untuk dua orang ini bisa menuju pada tujuan yang sama, ada kesepakatan lebih dulu. Dan saya kutip ayat ini untuk mau memastikan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita kepada orang lain, orang lain kepada kita. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, dalam hal penolongku ini tentu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang menjadi penolong. Manusia menolong kita ada batasnya, tetapi Tuhan tidak ada batasnya. Manusia menolong kita ada waktunya, tapi Tuhan menolong kita dalam segala hal, dalam segala waktu. Dia selalu ada, dia selalu tersedia. Dan di saat Tuhan mau menolong kita, enggak ada halangan dan hambatan yang bisa membatasi Tuhan menolong saudara dan saya. Itu sebabnya saya baca ayat ini sebagai ayat dasar dalam poin yang kedua, Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam hidup ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak beban, ada begitu banyak tanggungan yang membuat kita bisa letih tubuh, bisa membuat kita letih lesu, bisa membuat kita berbeban berat. Kita lelah secara tubuh, secara fisik, tapi juga capek, kita lelah secara batin. Dan Tuhan berkata, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bicara hari-hari ini orang ngomong healing, tapi healing yang benar, yang sesungguhnya sebetulnya saat kita datang berlutut di kaki Tuhan atau kita berdoa. Kita menyerahkan semua beban kehidupan ini, kita memuji, menyembah Tuhan, maka sebetulnya itulah healing yang paling tepat. Karena kalau healing seperti yang umum kita tahu, pergi kemana, lihat apa, itu hanya sampai pada tingkat jiwa saja. Sementara roh kita mungkin masih merana. Tapi jika kita datang di kaki Tuhan, kita berdoa, baca firman Tuhan, baca kitab suci, kita memuji, menyembah Tuhan, maka roh kita dikuatkan, jiwa kita disegarkan, dan tubuh kita juga dipulihkan. Itu sebabnya saudara dikasihi Tuhan, bicara tentang Tuhan Yesus sebagai penolong kita, dua hal yang saya akan bicara. Satu, Tuhan tolong kita secara jasmani. Tetapi yang kedua, ada masalah besar lagi dari setiap manusia yang perlu ditolong Tuhan adalah masalah kekekalan. Maksud saya bahwa masalah kita di dunia adalah masalah yang sementara. Sementara kalau masalah yang kekal itu adalah setelah kita mati, kita kemana? Ada neraka yang kekal dan ada sorga yang kekal. Dan itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini, mengambil posisi saudara dan saya, menggantikan kita, supaya kemudian iman kita kepadanya menjaminkan kita bahwa bila nanti meninggalkan dunia ini, di mana ia berada, kita ada bersama dengannya. Kalau ia di sorga, maka kita akan bersama dia di sorga. Itu pentingnya. Jadi yang pertama, Tuhan tolong kita menyangkut masalah-masalah sehari-hari, jasmani urusannya. Yang kedua adalah menyangkut rohani, menyangkut kekekalan. Itu sebabnya saudara diberkati Tuhan. Untuk poin yang kedua, saya pertegas dengan ayat ini. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagaimana ranting tidak perlu berusaha untuk hidup, tidak berusaha untuk berbuah, selama ranting itu masih nyatu dengan pokok, dengan pohon, maka selamanya dia akan hidup dan dia akan berbuah. Hal yang sama hidup saudara dan saya di dalam kekristenan ini. Kita sudah punya kepastian selamat, tapi kita diminta Tuhan untuk saling menolong satu dengan yang lain. Ini enggak mungkin bisa kita lakukan tanpa kita lengket dengan dia, tanpa kita terhubung dengan dia. Dan bila kita terhubung dengan Tuhan, maka mengasihi Tuhan itu akan menjadi mudah. Dan mengasihi sesama juga akan menjadi mudah. Mengampuni sesama akan menjadi mudah. Menolong sesama juga akan menjadi mudah. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Saudara dikasihi Tuhan, sebelum saya masuk pada kesimpulan atau pesan-pesan terakhir dalam renungan ini, mari kita akan setelah yang satu ini.
Puji Tuhan. Dalam kesimpulan ini, saya hanya mau berkata begini, bahwa karena tidak mungkin kita melawan kodrat kita, bahwa kita membutuhkan orang lain, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial, maka penting untuk kita perhatikan bahwa kita harus membangun jembatan. Membangun jembatan dalam arti begini, kita nggak bisa membatasi diri kita, atau kita menyembunyikan diri kita, atau kita terkurung istilahnya ada di bawah tempurung begitu ya. Tetapi kemudian kita harus bergaul luas dengan orang lain. Karena hanya dengan kita terbuka, kita membangun jembatan dengan orang lain, kita bisa menolong mereka dan mereka bisa menolong kita. Kita bisa belajar sesuatu dari mereka dan mereka juga bisa belajar sesuatu dari kita. Masih tentang penolong ini, hal yang terpenting karena kita ini membutuhkan yang lain, maka yang paling utama yang kita butuhkan adalah Tuhan. Dan gimana caranya kita menunjukkan bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan? Enggak mungkin Tuhan hanya dalam ucapan kita. Enggak mungkin Tuhan itu hanya ada dalam obrolan kita. Tapi dibuktikan dengan sikap hidup kita. Yaitu apa? Kita akan selalu berdoa. Kita akan selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan selalu memuji dan menyembah Tuhan. Kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Seseorang yang bilang rajin berdoa belum tentu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi seseorang yang bilang bahwa saya punya hubungan intim dengan Tuhan, pasti dia akan selalu berdoa dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya saudara, saya mengakhiri ini dengan berkata bahwa mari kita aktifkan diri kita, satu dengan sesama, yang kedua dengan Tuhan yang utama. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk waktu ini, untuk renungan yang bisa kami dengar bersama. Dan di akhir daripada renungan ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan ada atas bangsa ini. Dengan berbagai tantangan daripada bangsa ini kami percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Terima kasih untuk kepemimpinan Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, dan semua para menteri dan pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok. Dan kami berkata bahwa ada damai-Mu di negeri ini. Kami juga berdoa untuk waktu-waktu ke depan semuanya aman terkendali, segala niat jahat orang dipatahkan dalam nama Yesus. Tidak ada hal-hal buruk yang terjadi dalam negeri ini. Tuhan memberkati pemerintah kami, Tuhan memberkati seluruh masyarakat di Indonesia ini Tuhan. Diberkati ladang-ladang, diberkati ternak, diberkati pertanian, diberkati perikanan, semuanya. Kami mengucap syukur untuk kekayaan alam dalam negeri ini. Kami mengakhiri ini semua dan kami berkata bahwa gereja-gereja Tuhan di Indonesia bersatu pada program dan agenda sorga semata. Dan biarlah kami bergandengan tangan untuk menjadi saksi Kristus. Ini doa dan syukur kami. Kami mengakhiri dengan menerima berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Penghiburku
Setia.